sangat premium dan ada plastik zippernya. Wow, simple luxury for better handphone. Halo Bunda Hebat, kali ini kita akan unboxing flip case Samsung Galaxy M51 Casme Magnetic Wallet Tether atau berbahan dasar kulit imitasi. Ini beli dari online shop. Ini packingannya sangat aman. Oke, kita buka ya. Case ini sangat premium setelah saya pilih-pilih, dan ternyata saya jatuh hati pada case ini. Kita lihat ya, harganya berkisar antara 85.000 hingga 95.000-an aja. Ya, apakah fungsi dan kualitasnya sebagus harganya? Wow. Desainnya ergonomis ya. Packingannya ternyata ada plastik yang sangat premium. Dan ada plastik zippernya. Ya, ini kita buka ya. Ini brand mereknya Casme. Made in China. Oke, lanjut ya. Kebetulan saya membeli flip case-nya warna maroon. Banyak warna pilihannya, diantaranya ada hitam, hijau, biru, coklat tua, coklat muda, dan maroon. For M51 Samsung. Nah, seperti ini nih penampakannya. Nah, oke, kita buka ya. Wow, di sini ada logo Casme. Premium sekali ya. Flip case Samsung Galaxy M51 ini magnetic wallet leather. Material retro leather plus TPU sangat halus dan nyaman untuk digenggam. Jahitannya pun rapi. Lubangnya presisi, tombol tidak keras ditekan. Penutup covernya ini yang depan dengan magnet. Jadi magnetnya diletakkan di sini nih. Nah, bagian pinggir sini dan pinggir bawahnya ini ada magnetnya nih, Bun. Jadi look langsung deh. Wah, ini juga lumayan kuat ya. Untuk model sebelumnya yang berbahan plastik sebelumnya itu magnetnya terpisah. Jadi adanya di sini nih, Bun. Nah, oke. Lanjut kita buka. Ini ada dua slot kartu dengan logo Casme. Wow, simple luxury. Oke. Nah, seperti ini penampakannya. Ini dapat dipakai secara horizontal juga. Tuh. Oke, jadi begini. Nah, bisa begini. Untuk menonton juga bisa. Begini, lalu terdapat dua kartu di cover depan
dan lapisan case bagian belakang lebih tinggi dari kameranya, sehingga kamera belakang aman terlindungi. Ini ya, kira-kiranya seperti ini. Nih, jadi lebih tinggi nih, Bun. Aman jadinya. Ini dia. Ini ada tombol plus untuk volume, tambah minus untuk volume, mengurangi volume, dan ini tombol on off dan gestur sidik jari. Nah, ini lubang-lubangnya cas atau headset. Ya. Oke. Dan jahitannya benar-benar ya, benar-benar bagus dan mewah. Oke. Kita aplikasikan ya ke handphonenya. Nah, kali ini kita akan coba aplikasikan ke handphone. Kita buka, lalu kita pasang. Presisi nggak sih tombolnya seperti apa yang dicatat oleh online shop itu? Oke, lanjut. Kita wow, bener ya M51. Coba kita tutup. Oke, dan ini juga benar-benar kuat ya, Bun. Nah, simple, bagus ya, mewah. Dan ini ada space lebih tinggi ya, Bun. Jadi walaupun kita gesek-gesek itu aman, tidak melukai kamera dan mengotori kamera. Bagus ya. Lalu bisa untuk bisa untuk kita tonton secara horizontal. Coba kita isi kartunya ya. Wow, ternyata lubangnya pas ya. Karena ini masih baru, jadi lemnya masih agak-agak sulit. Oke, wow, pas sekali. Dan ini juga tidak gampang lepas karena dia tidak kendur ya. Jadi pun tidak lepas deh. Wah, bagus sekali. Case me. Oke. Bisa dibeli di online shop dengan harga Rp85.000 sampai Rp95.000-an aja. Simple luxury for better handphone. Oke. Bagus ya?